Yang mana satu pendapat yang tepat, Nabi hijrah ke Madinah kerana nak menegakkan negara Islam atau menyebarkan dakwah dengan perintah Allah? Jawabnya dua-dua. Ini duduk balak, ni kata nak tegak negara Islam, hang ni kata nak dakwah. Dua-dua tu benda yang sama. Kerana Nabi bukan bawa sebelah pihak. Bukan dakwah saja, tapi dakwah dan mengajak orang untuk mensyariatkan agama Islam di atas muka bumi. Oleh kerana tak boleh nak berdakwah dengan meluas, maka Nabi hijrah ke Madinah. Oleh kerana tidak boleh melaksanakan hukuman di dalam Mekah, nah, kerana tidak dibenarkan oleh pemerintah Mekah, maka Nabi menegakkan Islam pertama di Madinah Al-Munawwarah. Dua-dua ni adalah sangat perlu. Faham? Bukan dakwah saja dan bukan negara saja Islam tanpa dakwah. Faham? Jadi bertilah pada semua yang paling lengkap, contoh yang Nabi tunjuk. Bukan saja ajak orang ke masjid, tapi Nabi juga melarang orang buat kemungkaran. Nah, bukan larang saja dan mengajar manakah alternatif yang ada sebagai pilihan. Nah, soalan seterusnya.